Terima kasih masih di iNews Papua. Saudara dorang, Polresta Jayapura berhasil menangkap 8 pelaku tindak curanmor yang akan menjual motor ke wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan cara melintasi Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena. Hal ini disampaikan langsung Kapolres Jayapura AKBP Gustaf Urbinas saat didampingi Kasat Reskrim Polres Jayapura saat menggelar barang bukti 8 motor hasil curanmor beserta tersangka. Kepolisian mendapatkan informasi adanya pengiriman motor melalui Jalan Trans Papua Jayapura Wamena dan berkoordinasi dengan Satgas Pamtas TNI untuk melakukan penghadangan dan ditemukan para pelaku saat melintas di daerah Senggi. Dengan sigapnya, Satgas TNI langsung menahan barang bukti curanmor dan tersangka. Ditangkapnya bersama-sama, berarti mereka memang sesama jaringan curanmor. Karena punya maksud dan tujuan untuk bersama-sama akan menjualkan barang hasil curiannya. Berarti dengan demikian dalam memperoleh barang pun pastinya mereka bekerja bersama-sama. Ya, baik individu maupun kelompok, tapi mereka saling tahu bahwa mereka adalah para pelaku. Kapolres juga menambahkan dari hasil penyelidikan, kedelapan pelaku juga terlibat kasus pembunuhan di daerah Buper serta melakukan aksi curas di daerah Jalan Baru Waina yang saat ini para pelaku ditahan di sel Polresta Jayapura guna penyelidikan lebih lanjut. Cornelia Mundumi, iNews Jayapura memberitakan.